Saya akan bacakan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW dan beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan perkara yang berlaku pada hari ini. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna natil ardu nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqib li hukmihi wa huwa sari'ul hisab." Yang terjemahannya, tidakkah kamu melihat? Sesungguhnya kami datang kepada bumi dan kami mengurangkan daripada hujung bumi tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala hukum dan tiada sesiapa pun yang dapat menghalang ataupun mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang amat cepat hisabnya. Jadi ayat ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurangkan sebahagian daripada bumi. Sedikit demi sedikit. Jadi ulama tafsir radhiyallahu taala anhu mentafsirkan ayat ini. Apakah maksud Allah Subhanahu wa taala mengurangkan muka bumi? Jadi mereka berkata Allah Subhanahu wa taala mengurangkan keluasan ataupun keberkatan muka bumi ini bi mautil ulama'i, dengan kematian alim ulama. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna baina yaday sa'ati la ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yaktharu fiha al-haraj wal haraj al-qatl." Dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila hadir atau apabila datangnya hari kiamat, maka akan datang satu-satu hari yang kejahilan diturunkan pada hari tersebut, dan pada hari-hari yang tersebut diangkat ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika itu banyak berlaku kematian ataupun pembunuhan sesama manusia. Jadi ulama radhiyallahu taala anhum mensyarahkan bahawa yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu ialah dengan kematian ulama-ulama dan pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asharatis sa'ati ayyusa'a al-'ilm wa yasdutu al-jahl wa yashrabu al-khamr wa yazharu az-zina." Dan antara tanda hari kiamat ialah diangkat ilmu pengetahuan dan berkembang luas kejahilan di kalangan manusia. Yang dimaksudkan ialah kejahilan tentang ilmu agama, bukan kejahilan dalam ilmu dunia itu semuanya pandai-pandai. Wa yashrabu al-khamr, dan diminum arak secara berleluasa dalam majlis dan sebagainya. Wa yadhharu zina, dan terzahir zina sebagai satu perkara yang tidak memalukan lagi. Dan daripada Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqashuh wa tazharul fit wa tazharul fitan wa yakthurul haraj." Qalu ya Rasulullah, ayyuma huwa? Qala al-qatlu qatl. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila hampirnya hari kiamat, maka masa akan menjadi dekat. Maksudnya tiba-tiba dah tengah hari, tiba dah siang, tiba-tiba dah malam, tiba-tiba dah habis bulan, dan tiba-tiba dah habis tahun. Itu masa-masa jadi pendek dan kurang amalan-amalan manusia. Maksudnya kira-kira amalan kita nak dibandingkan dengan amalan Rasulullah, sahabat dan sebagainya, maka amat kurang. Wa yulqashuh, dan ditampakkan kebakhilan yang amat sangat di dalam diri manusia, sehingga kan dia bakhil untuk membelanjakan harta banyak kepada ahli keluarganya sendiri. Wa tazharu fitan, dan zahir fitnah-fitnah yang amat sangat, dan banyak berlaku al-haraj. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah haraj? Jadi Rasulullah berkata, yang dimaksudkan dengan haraj ialah al-qatlul qatl, maksudnya kematian, pembunuhan-pembunuhan yang amat sangat. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidul ilman tiza'an yang tazihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin
fadallu wa adallu. Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut dengan dicabut daripada hati manusia. Maksudnya jarang kita lihat seorang yang alim atau seorang yang memahami hukum Allah Subhanahu wa taala nyanyuk tak ada. Kan? Atau mereka yang menghafal Al-Quran atau yang mempelajari tafsir, hadis dan sebagainya, tidak akan mereka sebut terkena hilang ingatan atau nyanyuk atau sesuatu yang tak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu tersebut serta-merta daripada mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut biqabdil ulama, dengan Allah mematikan ulama-ulama sehingga apabila tidak tinggal, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan lagi mana-mana manusia yang alim. Ittaqaban nasu ru'usan juhalan. Maka manusia pada ketika itu akan melantik pemimpin-pemimpin yang jahil, jawatan yang jahil dan tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ilu, jadi apabila manusia memegang jawatan tersebut, dia akan ditanya, apakah rancangan kita, apakah perancangan jahat tahun hadapan dan sebagainya. Apabila mereka ditanya, fa'afqau bi ghairi ilmin, mereka akan bercakap, mereka akan mengeluarkan pendapat, idea dan sebagainya tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan manusia yang lain. Jadi dalam hadis yang lain daripada Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, khudhu minal ilmi qabla an yuqbadal ilm wa qabla an yursa'al ilm. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, ambillah ilmu tersebut sebelum ilmu tadi dihilangkan oleh Allah dan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu. Jadi ini Rasulullah SAW memberitahu sebab. Rasulullah berkata, di hari kiamat ilmu akan dihilangkan. Ulama-ulama akan dimatikan. Jadi tujuan Rasulullah memberitahu sedemikian bukan supaya kita dengar dan supaya kita pun, oh mati, oh di sana meninggal, atau oh di sana lima orang ulama meninggal dunia, ataupun di sana ulama ni dah tua meninggal dunia. Bukan tu. Tujuan Rasulullah memberitahu yang ulama, yang ilmu Allah tadi diangkat dengan cara Allah mematikan ulama. Tujuan dia ni, Rasulullah kata, khudhu minal ilmi qabla an yuqbad. Rasulullah kata, hendaklah kamu mengambil ilmu tersebut sebelum ilmu tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Rasulullah memberitahu. Jadi maknanya kematian manusia tak dapat dielakkan. Kematian ulama, kematian manusia awam, kematian sesiapa saja tidak dapat dielakkan. Cuma Rasulullah kata, yang boleh kita elakkan ialah apa ni, memutuskan ataupun daripada kita membiarkan ilmu tersebut tiada pendukungnya. Jadi yang dimaksudkan dengan mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala yang daripada Rasulullah ni ialah mengambil ilmu tersebut dengan cara yang betul. Bermakna ilmu Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Karim dan disyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud kita mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah kita berusaha untuk memahami hadis Rasulullah dan memahami Al-Quran tersebut. Jadi untuk memahami hadis dan memahami Al-Quran, dia memerlukan kepada muqaddimah. Dia memerlukan kepada asas tauhid yang kuat. Dia memerlukan kepada asas bahasa Arab yang amat kuat. Dan dia memerlukan asas fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Jadi sekiranya kita punya pengajian niat untuk sampai memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami hadis Rasulullah SAW, maka itu baru dipanggil manusia yang mencari ilmu Allah. Tetapi sekiranya dia mempelajari agama, masuk ke dalam universiti atau masuk ke dalam kolej atau di mana saja tempat yang dia masuk, tujuannya mempelajari agama ialah untuk mendapatkan jawatan ataupun tujuannya untuk memenuhi kekosongan-kekosongan di institusi swasta dan sebagainya, maka itu bukanlah manusia yang bertujuan mempelajari mendukung ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dipanggil manusia yang menjadikan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk mencapai keperluan dunia. Jadi Rasul memberitahu, khudhu, ambillah ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum ilmu tersebut diambil. Jadi untuk mendapatkan ilmu tersebut ada kitab yang mesti dibaca.
ada buku yang mesti dibaca dan wajib yang tak dapat dielakkan. Jadi ke mana saja pelajar itu pergi mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mempelajari kitab yang telah disusun, yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama Islam, maka dia sebenarnya tidak mempelajari ilmu Allah. Dia sangka makna dibodohkan oleh kafir-kafir, bukan oleh musuh Islam, ataupun dia tadi mencari sesuatu benda yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubdalakum 'afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Jadi ayat ini menceritakan bahawa wahai umat Islam, janganlah kamu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang akan menyusahkan diri kamu sendiri. Jadi disebabkan oleh ayat ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak bertanya secara terus-menerus daripada Rasulullah kerana dikhawatir turun hukum ataupun dikhawatir Rasulullah SAW marah dengan pertanyaan tersebut. Jadi mereka pun mengupah kebiasaannya sahabat-sahabat Rasulullah, dia akan cari penduduk-penduduk di kawasan dalaman, bukan pembala-pembala kambing yang jauh tu. Dia kata, wahai sahabatku, kamu pergilah berjumpa Rasulullah, kamu tanya soalan macam ni, macam ni, macam ni, kata dia bagi upah. Tujuannya sekiranya kena marah, yang kena marah adalah orang tu sendiri. Dia yang bukan tanya ataupun yang pergi suruh tanya, dia tak kena marah. Jadi salah satu seorang sahabat, dia mengupah salah seorang penduduk pendalaman bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah berkata akan diangkat ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Jadi sahabat berasa muskil. Bagaimanakah ilmu Allah akan diangkat sedangkan Quran berada di samping manusia? Setiap rumah Islam ada punya Al-Quran. Quran dibaca, dibuat pertandingan dan sebagainya. Mahasab sujud dengan begitu banyak sekali. Jadi sahabat pun heran. Dia kata bagaimanakah boleh hilangnya Al-Quran? Maksudnya bagaimanakah ilmu itu boleh hilang? Jadi sahabat mengupah seorang penduduk pendalaman bertanya kepada Rasulullah. Jadi dia berkata, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ilmu Allah tadi akan diangkat? Padahal di sisi kami Quran. Kami telah mempelajari Al-Quran tersebut dan kami telah mengajarkan Al-Quran tadi kepada isteri-isteri kami, kepada zuriat-zuriat kami dan kepada semua pekerja-pekerja kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar soalan tersebut, Rasulullah mengangkat kepalanya. Dan muka Rasulullah amat merah kerana marah dengan soalan tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata, hai manusia, Rasulullah berkata, tidakkah kamu melihat kepada Yahudi dan Nasrani yang di sisi mereka tersebut mempunyai kitab Taurat dan kitab Injil? Lalu Rasulullah berkata, tidakkah kamu melihat mereka bangkit ataupun mereka wujud pada hari ini? Tidak mereka berpegang dengan satu huruf pun daripada yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Lalu Rasulullah kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya hilang ni ilmu Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan pendukung-pendukung ilmu tersebut. Dan Rasul mengulangnya tiga kali. Rasul kata, ketahuilah bahawa kehilangan ilmu Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan sebab Quran tidak dibaca atau bukanlah dengan sebab sekolah ditutup dan sebagainya. Tapi dia disebabkan oleh pendukung ilmu tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadis ini menerangkan bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala dicabut bukanlah dengan menghilangkan ilmu daripada hati-hati manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mematikan pendukung-pendukung ilmu tersebut. Dan dengan sebab itu manusia akan melantik pemimpin-pemimpin yang jahil, tidak mengetahui halal dan haram, tidak mengetahui cara pemerintahan dan sebagainya. Mereka membuat hukum dan mereka melaksanakan idea mereka dengan kejahilan mereka, lalu mereka sesat dan menyesatkan manusia yang lain. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, alaikum bil'anni qabla an yuqbad wa qabduhu zahabu ahlihi wa alaikum bil'amal فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه وعليكم بالعلم وإياكم والتقاء والتعمق وعليكم بالعطية. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hendaklah kamu berusaha mencari ilmu tersebut sebelum dia diangkat. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagaimana telah diberitahu, tujuan Rasulullah memberitahu kematian ulama ialah sebab
hilangnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila meninggal seorang ulama, kita nak pergi mempelajari daripada dia sudah tak boleh lagi. Dan maksudnya apa saja ilmu yang ada di dalam dirinya, ilmu yang zahir, ilmu yang batin, segala rahsia Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada dia akan hilang sama-sama dengan pemergian dia. Maka Rasulullah kata, dan Ibnu Mas'ud kata, carilah ilmu tersebut sebelum ulama-ulama tadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak kamu beramal dengan ilmu tersebut kerana seseorang tidak mengetahui bilakah dia akan menggunakan ilmu. Kemudian Ibnu Mas'ud menghalang manusia tadi daripada terlampau mengkaji terlampau dalam satu perkara sehingga akan menyebabkan perkara itu menjadi susah kepada masyarakat. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, hendaklah kamu berpegang dengan asas agama betul, iaitu Al-Quran dan Hadis, ulama ijtihad dan sebagainya. Abi Darda radhiyallahu taala anhu berkata, mengapakah aku melihat ulama-ulama kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi masalahnya, si jahil-jahil, maksud manusia yang jahil yang tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala tidak pula mempelajari. Jadi Abu Darda, sahabat Rasulullah di zaman dia sendiri, dia sudah melahirkan rasa hairan. Kematian ulama kita lihat begitu saja, mereka meninggal dunia, mereka mati setiap hari. Tapi Ibnu Darda berkata, masyarakat awam ataupun manusia yang tidak mempelajari tetap tidak mempelajari. Maka Abu Darda berkata, fata'allamu qabla an yurfa'al ilm. Hendaklah kamu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat ilmu tersebut. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala diangkat dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan ulama-ulama. Dan itu beberapa hadis yang berkaitan. Jadi yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ialah kematian ulama-ulama tersebut akan membawa ilmu bersama mereka. Jadi kita yang wujud pada hari ini, kita perlu berniat sama ada diri kita sendiri ingin mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ilmu tersebut, dan sekiranya kita tidak mampu, maka kita niat kepada anak-anak kita, kepada sesiapa saja yang di bawah jagaan kita, kita niat agar mereka tadi mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita carilah di kalangan kita siapakah yang pernah berniat anaknya menjadi seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ataupun adakah kita berjumpa manusia yang berniat agar anaknya menjadi seperti Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Sekiranya niat tersebut ada di dalam diri kita, maka kita menyahut ataupun kita memahamilah hakikat Rasulullah SAW yang Rasulullah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu tersebut akan dihilangkan dengan kematian ulama. Jadi kita perlu menambahkan lagi bilangan ulama tersebut. Dan sememangnya penambahan manusia yang memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala amat ditakuti oleh musuh Islam. Kerana mereka mengetahui sekiranya ulama bertambah, maka apa yang dibawa oleh Quran dan Hadis akan ditegakkan. Maka mereka, musuh-musuh Islam, berusaha untuk menyelewengkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Ajaran Al-Quran dan Hadis yang sebenarnya tidak diajar. Bahkan diajar benda-benda sampingan dan dinamakan dengan nama-nama Islam. Maka kita mendapati pelajar tersebut seolah-olah mempelajari syariat, seolah-olah mempelajari usul din. Tetapi pada hakikatnya dia tidak mempelajari isi hakikat syariat tersebut dan usul din yang sebenar. Dan itulah idea musuh-musuh Islam. Kerana mereka mengetahui kemunculan manusia memahami agama Allah Subhanahu wa taala akan membantukkan rancangan musuh-musuh Islam. Dan inilah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masa'ib." Jadi Rasulullah dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ditimpa musibah. Jadi kita hari ini ditimpa musibah yang amat sangat, kan, dengan pemergian salah seorang daripada ulama yang banyak berjasa kepada negeri ini dan kepada seluruh umat Islam. Jadi Rasulullah kata, apabila kamu ditimpa sesuatu musibah, kematian alim ulama, kematian ibu bapa, kematian isteri, kematian anak, kehilangan harta benda dan sebagainya, Rasulullah berkata, apabila kamu ditimpa apa saja musibah, maka Rasulullah kata, falyadhkur musibatahu bi, maka hendaklah dia mengingati musibahnya yang berkaitan dengan diriku. Nabi Rasulullah memberitahu kepada manusia bahawa sesungguhnya apa saja musibah ataupun apa saja balak bencana yang menimpa manusia tidak akan menyamai musibah
pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata, fa innaha, sesungguhnya musibah yang menimpa ku, maksudnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil masa'ib, ialah sebesar-besar musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat manusia. Kerana apabila Rasulullah SAW diwafatkan, maka Jibril tidak lagi turun membawa wahyu. Nur yang ada pada Rasulullah SAW telah hilang, dipindahkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan Allah SWT telah menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّمَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّمَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maksudnya Allah SWT berkata, wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan mengazab umat manusia selagi mana kamu berada di sisi mereka. Jadi kewujudan Rasulullah SAW di sisi umat Islam, di sisi kita ini adalah sebagai penghalang daripada bala Allah SWT. Tapi apabila Rasulullah diwafatkan, maka hilang salah satu pendinding umat Islam. Pendinding yang menghalang bala daripada turun kepada umat Islam telah pun hilang. Namun begitu Allah SWT berkata, Allah tidak akan mengazab umat manusia selagi mana mereka mohon keampunan daripada Allah SWT. Jadi itu hadis yang sepatutnya kita fahami, yang lebih besar daripada apa yang menimpa manusia sama ada hari ini, semalam, dahulu, tahun lepas dan sebagainya. Kita kena meletakkan di dalam diri bahawa sesungguhnya pemergian Rasulullah SAW dan kewafatan Rasulullah SAW ialah musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam. Bermula daripada zaman Rasulullah wafat sehingga kepada hari kiamat, itulah sebesar-besar musibah. Dan musibah tersebut Rasulullah nyatakan dalam hadis, إِذَا أَصَابَ حَرَكُمْ مُسِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُسِيبَةَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ. Dari apabila manusia telah meninggal dunia, maka antara amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW ialah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ أَحَدُهُمَا أَوْ أَكْثَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فأسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لدينا حديثين لين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعب siapa yang salat ke atas jenazah maka baginya satu qirat, dan siapa yang mengikut jenazah tersebut sehingga dia tadi diselesaikan sehingga kebumiannya, maka baginya qiratan, maksud dia akan mendapat dua qirat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qirat yang dimaksudkan ialah pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang salat dan kepada manusia yang menghantar manusia yang meninggal ke jenazah. Qirat tersebut mislu ahudin, sebesar bukit Uhud. Maka aku menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Umar. Maksudnya Abu Hurairah berkata, aku menyampaikannya kepada Ibnu Umar. Mungkin Abu Salamah. Dan Abu Salamah berkata, aku menyampaikannya kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang kebenaran hadis tersebut. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, benar Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ialah hadis yang benar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laqad fawwadna fi qarariq katsira. Sesungguhnya kita telah menyia-siakan. Sesungguhnya kita telah mengabaikan, kita telah melepaskan peluang untuk mendapat qarariq yang amat banyak selama ini. Jadi sebelumnya sekiranya ada manusia meninggal, maka kita akan solat kepada jenazah tersebut. Maka itu salah satu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Rasulullah berkata tidak memadai dengan solat. Bahkan Rasulullah menyuruh manusia tidak menghantarnya ke kubur, terutamanya manusia-manusia yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai yang mendapat keberkatan daripada jenazah ini, maka kita pergi dan menghadiri kebumian sampai ke kubur dan sebagainya. Kerana Rasulullah SAW menjanjikan bahawa manusia tersebut akan diberikan qiratan, maksudnya pahala yang sebesar bukit Uhud ataupun lebih daripada itu. Dan itu beberapa hadis yang berkaitan dengan kematian alim ulama. Dan kita sambung sedikit perbahasan yang berkaitan dengan tauhid.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari sampai pada muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Hari pada pengajian lalu telah membincangkan tentang muka surat 13. Iaitu beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum dan akal. Jadi dalam muka surat 14, penulis akan membahagikan hukum akal kepada tiga bahagian. Pertama dipanggil sebagai wajib. Kedua dipanggil sebagai mustahil. Dan ketiga dipanggil sebagai harus. Jadi sekarang ni ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mewajibkan umat Islam mempelajari tentang hukum akal. Jadi sekarang ni ulama radhiyallahu ta'ala membincangkan juga tentang hakikat akal tersebut ataupun kedudukan akal di sisi ulama tauhid. Maksudnya kenapakah akal tadi amat ditekankan? Mengapakah penekanan tentang hukum akal ditekankan di awal tauhid? Dibahagi kepada tiga dan tiga dipecahkan kepada enam dan sebagainya. Dan sekiranya tanya kedudukan akal di sisi ulama tauhid, maka ulama tauhid berkata, akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syahidun, ialah saksi atas kebenaran apa yang dibawa oleh apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi ini kenyataan yang akan kita jumpa daripada kitab-kitab fiqh, daripada kitab-kitab tauhid. Maksudnya ulama tauhid memberitahu bahawa akal yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan akal yang ada pada setiap manusia yang masih berakal, dia ialah saksi. Maksudnya dia ialah saksi pemutus benar ataupun tidak perkara yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Tetapi di sisi ahli falsafah, maksudnya di sisi mereka yang hanya yang tidak mempunyai agama, maka mereka menganggap akal tersebut ialah asas bagi segala perkara di dunia. Maksudnya segala hukum perlu diasaskan dengan akal. Segala ketetapan-ketetapan, segala yang berkaitan dengan ketuhanan perlu diasaskan dengan akal dan sebagainya. Dari sekarang kita perlu mengetahui bahawa sesungguhnya akal yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia, dia dianggap sebagai saksi ataupun dia dianggap sebagai bukti ataupun dia dianggap sebagai pemutus tentang kebenaran sesuatu perkara. Jadi sekarang yang berlaku, kita seolah-olah merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala lemah untuk memperkenalkan diri ini kepada manusia. Maka kita seolah-olah menganggap untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita mesti memerlukan kepada akal. Jadi manusia mungkin berfikiran bahawa Allah Subhanahu wa taala lemah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan diri kepada manusia seolah-olah dia berpemikiran Allah memerlukan bantuan akal. Dengan akal tersebut barulah manusia boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipanggil pemahaman yang terbalik atau pemahaman yang songsang. Kira kita menganggap Allah Subhanahu wa taala lemah untuk memperkenalkan dirinya, maksudnya untuk Allah memberitahu sifatnya begini, memberitahu tentang ayatnya begini, maka seolah-olah Allah tadi memerlukan bantuan akal agar manusia boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pemikiran tersebut ialah pemikiran yang salah. Yang sebenarnya ialah manusia tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan akal. Jadi ulama berkata, maksud daripada ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat agung. Manusia lemah daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana makhluk-makhluk yang lain, seperti mana binatang, kan, atau seperti mana dinding dan sebagainya, besi, batu sebagainya, mereka lemah daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang amat agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi dan sebagainya. Jadi manusia lemah
untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kerana manusia lemah, kerana manusia diciptakan seperti makhluk-makhluk yang lain lemah, maka Allah berkata, bagaimanakah manusia ini dapat mengenalku sedangkan dia ialah makhluk yang lemah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal. Boleh faham tak? Maksudnya manusia sekarang ni yang lemah. Kelemahan manusia yang amat sangat menyebabkan dia tidak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang amat agung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahmatannya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia-Nya mengurniakan akal kepada manusia. Dengan akal tersebut manusia boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni yang lemah ni siapa? Yang lemah ni bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh dikenali. Yang lemah ni ialah manusia yang tidak cukup sifat. Yang lemah ni sekarang ni ialah manusia yang tidak mampu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak dikurniakan akal. Jadi akal yang Allah kurniakan ialah satu makhluk. Satu makhluk yang Allah kurniakan kepada manusia yang makhluk tersebut mempunyai ketetapan tertentu yang manusia boleh gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketetapan di dalam akal tu, itu dipanggil hukum akal. Seperti mana akal, semua akal manusia berkata tiga lebih besar daripada dua. Atau semua akal manusia berkata 5 kilo lebih berat daripada 2 kilo. Maksudnya Allah mengurniakan akal dan Allah mencipta ketetapan di dalam akal yang sama di sisi semua manusia. Dengan ketetapan tersebut, manusia gunakan ketetapan yang Allah kurniakan tadi untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dipanggil sebagai hukum akal, ataupun itulah dipanggil sebagai akal. Jadi apabila Allah mengurniakan akal, bukan bermakna Allah tadi lemah ataupun Allah tadi tersembunyi, Allah tadi terpaksa menggunakan bantuan akal untuk memperkenalkan dirinya, bukan. Yang sebenarnya terbalik. Sebenarnya manusia tadi yang sangat lemah, bukan manusia tadi yang amat kerdil. Manusia tadi yang tidak cukup sifatnya memerlukan kepersatu bantuan daripada Allah. Maksudnya kata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakan kepadaku satu kurniaan. Kurniakan kepadaku satu anugerah supaya dengan anugerah tersebut aku boleh mengenalmu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu ulama tauhid berkata, akal di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah saksi atas kebenaran apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Macam contohnya kita baca Ar-Rahman al-Arsy istawa. Lepas itu kita baca ayat tersebut, kita kata Allah duduk di atas kerusi. Bila kita baca dan kita faham dengan makna Allah duduk di atas kerusi, maka serta-merta akal manusia akan membangkang. Akal manusia akan berkata, mustahil Tuhan bertempat, mustahil Tuhan berjasad, mustahil Tuhan berbadan, mustahil Tuhan mempunyai arah di atas, di bawah, di tepi, di kanan dan sebagainya. Jadi sekarang ni akal tersebut ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal tersebut dia mempunyai ketetapan. Ini mustahil, ini boleh, ini tak boleh. Dan ketetapan tersebut sama di sisi semua manusia. Maka oleh sebab itu sekiranya seseorang tidak mengetahui hukum akal, dia tak tahu, oh ini mustahil, ataupun dia tak tahu, ya ini mesti, ini wajib, maka ulama kata dia ialah manusia yang gila. Siapa yang tidak mengetahui ketetapan akal, tidaklah boleh membezakan yang mana wajib, yang mana mustahil, yang mana harus, maka ulama kata Imam Haram yang berkata itu ialah manusia yang gila, kerana tidak mempunyai akal. Jadi sekarang ni Abdul datang sesuatu ayat daripada dalam Al-Quran, Allah duduk di atas arasy. Sekiranya kita faham dengan pemahaman yang ditentang oleh akal, maka bermakna sahlah yang Allah tidak bermaksud demikian. Apabila kita baca ayat Allah duduk di atas arasy, akal kita berkata tak boleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk seperti manusia duduk di atas kerusi, maka ulama kata pada ketika itu sahlah bahawa ayat Al-Quran ini tidak bermaksud duduk seperti duduk manusia. Boleh faham tak? Itu dipanggil saksi. Maka itu maknanya akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah saksi atas kebenaran. Maksudnya atas kebenaran pemahaman nas-nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nas-nas daripada Rasul. Jadi sekarang kita perlu faham
bukannya akal tu yang menghukum. Bukannya akal yang menetapkan hukum, bukannya akal yang berkuasa sekali atas segala-galanya, tak. Bahkan yang berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menetapkan hukum ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menetapkan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masalahnya sekarang ialah manusia tidak boleh mengingat Allah. Manusia tidak boleh memahami Al-Quran. Manusia tidak boleh memahami hadis melainkan dengan satu bantuan daripada Allah yang dipanggil sebagai akal. Jadi bila Allah nak memberikan bantuan yang dipanggil sebagai akal, bantuan tersebut mestilah betul. Bantuan tersebut mestilah tepat. Bantuan tersebut mestilah boleh membawa manusia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bantuan tersebut dipanggil akal. Jadi bermakna kurniaan akal kepada manusia bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala lemah kan, ataupun Allah tadi tersembunyi, ataupun Allah tadi tersorok, tidak boleh dipahami sebagainya. Akal yang dipanggil sebagai saksi atas kesahihan apa yang dibawa oleh daripada Allah dan Rasul, akal tersebut ialah bukti betapa manusia tadi lemah, bukti betapa manusia tidak dapat meliputi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Lalu Allah mengurniakan anugerah yang dipanggil sebagai akal. Contohnya seperti manusia yang ingin pergi berjumpa dengan raja, yang raja tersebut duduk di atas bukit yang tinggi. Jadi manusia tadi terpaksa berjalan, menaiki kenderaan, menaiki kenderaan, menaiki kenderaan untuk sampai ke atas bukit. Jadi sekarang ni yang lemah ataupun yang bersifat lemah ataupun yang kurang ataupun yang rendah kedudukan ni ialah manusia tu sendiri ataupun rakyat yang nak pergi naik ke atas. Maka sebab tu rakyat tadi dia perlu meminta bantuan daripada kenderaan. Bukannya sultan tadi lemah atau bukannya sultan tadi lemah kedudukan. Kerana dia tadi, kerana manusia tadi ataupun rakyat tadi ingin sampai kepada sesuatu yang tinggi. Oleh sebab manusia tadi lemah, maka dia memerlukan satu bantuan. Sama seperti akal. Kita ialah makhluk yang lemah. Kita ialah makhluk yang lemah. Lalu Allah mengurniakan akal yang dipanggil sebagai mauhibah ataupun dipanggil sebagai apa, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membolehkan manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah maksud ulama ahli sunnah wal jamaah, akal ialah syahid. Syahid ni bermaksud saksi. Ala khashati ma jaa'a 'anillahi war rasul, atas kebenaran apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul. Jadi kita perlu faham, akal ialah alat yang Allah kurniakan kepada manusia untuk memahami Al-Quran, untuk memahami, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memahami sesuatu nak sama ada ia betul ataupun tidak. Jadi di dalam muka surat 14, dia membahagikan ketetapan akal tersebut pada tiga. Pertama dipanggil sebagai wajib akli. Wajib, wajibun akliyun. Kedua dipanggil sebagai mustahilun akli. Dan yang ketiga dipanggil sebagai harus akli. Itu pembahagian asas. Dan insyaAllah untuk memahami wajib, mustahil dan harus ini, kita akan bincangkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang paling senang yang kita bincangkan sekarang ialah surah yang kita baca setiap hari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Di situ ada satu kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sifat itu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersifat itu, maka sekarang kita kata Allah bersifat itu mesti ke harus? Atau dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Maka kita bertanya, Allah mencipta langit dan bumi ini mesti ke harus? Itu dipanggil keperluan akal. Maksudnya untuk memahami Allah bersifat dan ahad, ini mesti ke ataupun benda yang harus? Maksudnya hari ini ahad, besok dua, minggu depan ahad, bulan depan dua, macam tu. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi, maka kita bertanya, apakah hukum Allah mencipta langit dan bumi? Adakah ini satu kemestian, kemestian, kemestian yang tidak boleh dielakkan? Ataupun adakah Allah mencipta langit dan bumi tadi ialah satu benda yang harus? Allah boleh mencipta dan Allah boleh meninggalkan penciptaan tersebut. Jadi itu dipanggil hukum akal. Jadi kita yang mempunyai akal yang sempurna, kita yang mempunyai akal, kita yang mempelajari seluk-beluk hukum, dan kita yang mempelajari tauhid dalil-dalil daripada kecil lagi,
Maka kita berkata, hukum Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ahad. Hukum Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan keesaan ialah mesti ataupun wajib. Nah, itu dipanggil ketetapan akal. Jadi ulama radhiyallahu ta'ala mereka menyusun dalil. Maksudnya sekarang kita boleh cakap akal mengatakan Allah mesti esa. Jadi kita boleh cakap Allah tadi mesti bersifat esa. Cuma kita tanya kepada orang dulu, macam manakah akal awak berkata demikian? Maksudnya bagaimanakah akal awak menyusun dalil-dalil-dalil menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala esa? Nah, maka ulama radhiyallahu ta'ala mereka menyusun, mereka menolong umat-umat Islam, mereka menulis di dalam buku tauhid. Dalilnya daripada Al-Quran ialah laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada pada langit dan bumi tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak wujud langit dan bumi. Jadi itu dia panggil ayat Quran. Jadi sekarang adakah kita memahami ayat Al-Quran tersebut dengan semata-mata baca, oh Allah kata sekiranya ada tuhan 2, 3, 4, 5 Tuhan yang lain, maka nescaya langit dan bumi tidak akan wujud. Maksud dengan semata-mata kita baca tu, adakah kita berasa puas? Ataupun adakah kita benar-benar memahami? Betul ke kalau ada Tuhan, dua langit tak wujud? Betul ke sekiranya ada 5 Tuhan, maka langit dan bumi tidak wujud? Jadi nak membetulkan tu, ataupun nak memahamkan nas Al-Quran tersebut, maka itulah Allah SWT mengurniakan akal. Allah SWT memberikan kepada manusia akal supaya akal tersebut boleh digunakan untuk memahami Al-Quran. Dan insyaAllah akan dibincangkan pada pengajian-pengajian yang akan datang tentang kepentingan akal dalam memahami nas-nas Al-Quran dan secara khususnya di dalam ilmu tafsir. Fa'qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.